Berikut jadwal pertandingan ketiga Piala Asia U23 21 sampai 23 April 2024 serta daftar klasmen, daftar top skor dan hasil pertandingan sebelumnya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Jadwal Piala Asia U23 pertandingan kedua Sabtu 20 April 2024 Malaysia versus Vietnam jam 20.00 live iNews TV dan Kuwait versus Uzbekistan jam 22.30 live RCTI. Jadwal Piala Asia U23 pertandingan ketiga Minggu 21 April 2024 Qatar versus Australia jam 22.30 live iNews TV dan Jordania versus Indonesia jam 22.30 live RCTI. Jadwal Piala Asia U23 pertandingan ketiga Senin 22 April 2024 Jepang versus Korea Selatan jam 20.00 live iNews TV dan Uni Emirat Arab versus Cina jam 20.00 live Vision Plus. Jadwal pertandingan lainnya Senin 22 April 2024 Thailand versus Tajikistan jam 22.30 live iNews TV dan Arab Saudi versus Irak jam 22.30 live RCTI. Jadwal Piala Asia U23 pertandingan ketiga Selasa 23 April 2024 Kuwait versus Malaysia jam 22.30 live iNews TV dan Uzbekistan versus Vietnam jam 22.30 live RCTI. Hasil Piala Asia U23 pertandingan kedua Sabtu 20 April 2024 Tajikistan kalah 2-4 versus Irak. Hasil Piala Asia U23 pertandingan kedua Jumat 19 April 2024 Cina kalah 0-2 versus Korea Selatan. Uni Emirat Arab kalah 0-2 versus Jepang. Thailand kalah 0-5 versus Arab Saudi. Hasil Piala Asia U23 pertandingan kedua Kamis 18 April 2024 Indonesia menang 1-0 versus Australia dan Yordania kalah 1-2 versus Qatar. Klasemen sementara Piala Asia U23 tahun 2024 Grup A, Qatar lolos ke 8 besar di peringkat pertama dengan koleksi 6 poin dan Indonesia di peringkat kedua dengan koleksi 3 poin. Klasemen sementara Grup B, Korea Selatan lolos ke 8 besar di peringkat pertama dengan koleksi 6 poin dan Jepang lolos di peringkat kedua dengan koleksi 6 poin. Klasemen sementara Grup C, Arab Saudi lolos ke 8 besar di peringkat pertama dengan koleksi 6 poin, Thailand di peringkat kedua dengan koleksi 3 poin, dan Irak di peringkat ketiga dengan koleksi 3 poin. Klasemen sementara Grup D, Vietnam di peringkat pertama dengan koleksi 3 poin dan Uzbekistan di peringkat kedua dengan koleksi 3 poin. Daftar 4 negara lolos ke 8 besar Piala Asia U23 tahun 2024 Qatar, Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi. Sementara Timnas Indonesia akan lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 tahun 2024 jika bermain imbang versus Jordania. Top skor sementara Piala Asia U23 tahun 2024, Lee Jong-yoon, Abdullah Radif, dan Aiman Yahya memimpin dengan koleksi 3 gol.
daftar pemain timnas Indonesia di Piala Asia U23 tahun 2024, posisi penjaga gawang, Hernando Ari Sutaryadi Persebaya, Muhammad Adi Satrio PSIS Semarang, Dava Fasya Borneo FC. Posisi pemain bertahan, Rizky Ridho Persija Jakarta, Ilham Rio Fahmi Persija Jakarta, Muhammad Ferrari Persija Jakarta, Doni Tri Pamungkas Persija Jakarta, Bagas Kava Barito Putra, Komang Teguh Borneo FC. Pemain bertahan lainnya, Natanjo Herenven, Pratama Arhan Suwon FC, dan Justin Hapner Kerezo Osaka. Posisi pemain tengah, Arkan Fikri Arema FC, Raihan Hanan Persija Jakarta, Jem Kelly Stroyer Persik Kediri, Iksan Nul Zikrak Borneo FC, Fajar Faturrahman Borneo FC, Witan Sulaiman Bayangkara FC, Marcelino Ferdinand KMSK Denze, dan Ivar Jenner Jong Utrecht. Posisi pemain depan, Ramadan Sananta Persis Solo, Hoki Caraka PSS Sleman, Rafael Struik Ado Den Haag, dan pelatih kepala Shin Tae-yong. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Piala Asia U23 tahun 2024. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.